Oke guys, di sini gue bakal gacha banner baru udah keluar ya, si Tatsumaki. Dan gak tahu ya, ini gachanya susah banget dan lu lihat sendiri 8.000 berarti gue bisa 30 kali ya, 30 kalian multi ya, semoga dapet. Fuck, gue takut banget cok, takut gak dapet. Ih, takut. Tapi kalau dilihat dari skillnya sih, sebelum gacha kita cobain dulu ya, coba bisa gak sih kita nyobain gimana ya. Oke guys, nih ya, gue bakal nyoba Tatsumaki. Ini karakter OP banget. Tadi gue udah nyoba sekali. Nah lihat dia, dia ngumpulin telekinesis mark. Nah ini dikumpulin dulu ya sampai hijau-hijaunya penuh, baru dipakein skill 3, lalu pakai lagi dia telekinesis mode. Nah terus aja lu spam terus sampai petir yang di bawahnya itu 4. Nah kalau udah 4 lu tahan basic attack nya sampai tornadonya penuh, udah penuh ulti. Wah gila, lu bayangin, lu bayangin coy. Nih kita coba protect nih, real battle. Wah ini OP banget coy. Emang sih guys, karakter jarak jauh, cuman kan bagus juga ya buat colot. Koleksinya semua terus spamin terus. Intinya kalau pakai skill 3 itu ngasih 2 mark gitu ya, jadi kombonya gitu guys. Ini awas si joinnya jangan sampai habis, kita harus masih telekinesis ulti lagi penuh, tahan basic attacknya terus sampai penuh, udah bisa ulti langsung lar. Baru gini isepin lagi sambil itu bisa sambil gerak, kalian bayangin, teman-teman bayangin, langsung ulti. Sorry, betapa OP-nya. Kalau buat karakter belakang ya, wah kacau sih ini. Desainnya juga bagus. Wah anjir. Gila. Speechless nggak sih, ini wajib banget sih. Karakter limit kan. Cuman kalau misalkan teman-teman nunggu karakter lain kayak Garo atau mungkin King, bebas ya. Cuman ini sedikit preview aja betapa bagusnya Tatsumaki tuh kalau jadi backline. Nah, yang gue tahu backline sekarang yang itu tuh kayak Golden Ball atau mungkin si robot itu, gue lupa namanya. Nih, bentar gue punya. Si robot backline itu kayak gitu, si robot. Nah ini Metal Knight dan Tatsumaki itu salah satu hero belakang ya, dan menurut gue ini wah rusuh banget kayaknya buat dungeon biasa sih. Ini cepet banget clearnya, kacau ya. Bisa lihat dulu dari sini skillnya pada musuh melalui serangan. Oke. Basic attack-nya itu pasifnya ya. Ini basic attack-nya nih. Keren ya. Ini skill satunya. Dang. Skill duanya. Oke, black hole. Skill tiganya. Oh, ya yang lempar batu. Terus berubah ya jadi telekinesis form ya. Wanjay ini keren banget cok. Ini keren banget ya. Lalu kita gacha dulu ya guys. F2P. Gue takut cok. Masih sama ya guys. Karakter SS 0,6. Teman-teman bayangin aja.
0,6. Ya 2,2 sih. Kecil ini, sumpah. Coba kita lihat apakah ada kayak tiketnya di shop ya. Kan pasti kadang-kadang suka ada tuh. Nah, coba kita cek dulu sebelum beli-beli apa-apa. Takutnya itu bisa dibeli. Gak ada guys. Sangat pelit. Ya udahlah ya guys, kita cobain dulu gacanya. Semoga dapat. Gua enggak dapat kayaknya pensiun sih. Ini karakter bagus banget ya guys. Ya nah, kita gacha aja. Wah, ampas guys. Ampas guys. Aduh. Aduh, cok. Ini nyarinya setengah mati loh gua silver coin. Astaga, nggak dapat lagi, guys. Dapat SR Tatsumakinya doang. Astagfirullahaladzim. Pas ya. Kalau nggak dapat ya udahlah ya. Wah, nggak dapat, guys. Ini aduh. Cuy. Wah. Kalian bayangin, 3 kali 30 kali reroll. Nggak dapat. Yah. Udah lah ya, gue nguli lagi berarti nanti. Ya mungkin segini dulu aja ya videonya. Ampas ya, gimana gacha kalian? Share di bawah. Semoga pada hoki ya, jangan kayak gue.